Ini aku pernah diajarin bahasa bahasa ini, cuman aku nggak tahu artinya. Aku tresno karo kowe. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kimi no toriko ni natte shimai ba kitto kono natsu wo jujutsu suru no moto. Halo. Hai. Jangan di skip lah. Oke. Aku tahu pasti pengen skip. Nah, aku cuma pengen berteman. Kakaknya dari mana? Aku dari Malang. Dari Malang. Malam Minggu ngapain nih? Omi TV ya. Oke. Nggak jalan sama cowok gitu atau gimana? Gak punya cowok. Yeah, boy. Serius gak punya cowok? Iya. Nice. Ini ibu mana? Nggak mungkin. Mustahil. Nggak ada cewek cantik ini yang jomblo fix. Gak punya beneran. Kakak masih sekolah atau udah kuliah? Di sekolah. Kelas berapa? Kelas 11. Bentar. Muka aku kayaknya lebar banget ya. Oke. Okay. Kamu lucu banget. Kamu manis banget. Kamu punya pacar atau enggak? Jujur. Enggak. Kenapa enggak punya pacar? Pasti ada sebuah alasan. Penikung. Penikung. Penikungnya banyak. Oh, aku kira kamu punya penikung. Ikan hiu makan tomat. Namanya siapa? Biar enak manggilnya. Tika. Tika. Nama kamu? Panggil aja Iki. Iki? Iki. Dari tadi tuh aku susah banget nyari temen cewek. Padahal aku pengen banget punya temen ngobrol. Sama. Tapi karena mungkin karena muka aku yang kayak Pak Pau, jadi aku skip. Aku ketemu orang toksik sih. Kayaknya males. Aku kok jadi grogi ya? Nggak serius. Aku kan, kamu kan dari Malang ya? Iya. Aku tuh pengen belajar tentang bahasa-bahasa Malang dong. Boleh enggak? Boleh. Yang pertama aku pengen nanya kalau kita tuh nanya kabar seseorang gitu. Kayaknya aku nanya kan, kamu kabarnya gimana? Itu bahasa Malangnya gimana sih? Malang tuh Jawa kan? Iya. Piye kabare? Piye kabare? Kalau nanya nama? Sopo jenenge? Oh, iya, sopo jenenge? Kalau ini aku pernah diajarin bahasa bahasa ini, cuman aku nggak tahu artinya. Aku tresno karo kowe. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kimi no toriko ni natte shimai ba kitto. Kamu asik serius. Kamu seru orangnya. Baik juga. Sekarang kelas 11 ya? Berarti kelas 2. Berarti 1 tahun lagi tamat ya? Iya. Tugas numpuk. Aduh banget. Gak usah dikerjain. Allah. Kenapa? Ya nanti kan kalau kamu ngerjain tugas kan kamu nanti gak sekolah. Jadi aku bisa langsung ngelamar kamu. Rasanya Jadi cerita cintanya sering ditikung nih. Sering ditikung atau menikung nih? Dia beda tipis nih, cuma beda konteks gitu. Ditikung. Teman sendiri? Iya dong. Masih temenan gak sama orang? Ya masih. Masa? Ya emang udah jodohnya kali. Cowok mah banyak. Ya gini konsepnya. Kita tidak butuh siapa yang datang pertama, tapi kita butuh siapa dia yang bertahan sampai akhir. Kamu pacaran bertahun-tahun, tapi akhirnya putus.
sia-sia kan? Iya. Kamu pacaran cuma 2 minggu, kamu nikah. Kamu lebih pilih mana? Pacaran 2 minggu terus nikah. Yaudah, ayo pacaran 2 minggu terus nikah. Eta bang. Kamu suka show yang serius atau yang humoris? Humoris. Kenapa nggak suka yang serius? Nggak, yang humoris tuh biar sama gitu, biar sama-sama bobroknya, sama-sama nya gitu. Sama-sama bobrok, tolong. Kamu main TikTok ya? Nggak. Serius nggak main TikTok? Aku IG doang sih. Ya udah, kalau kamu nggak main TikTok. Aku kayak cowok cewek lagi no. Dan kamu nggak kayak cowok. Cewek, maksudnya gimana nih? Enggak, aku nggak kayak cewek lainnya. Oh, aku kira kamu bilangnya aku nggak kayak cewek gitu. Aku mulai berpikir kemana gitu. Bencong. Oh. Masa ada bencong yang nggak punya jakun? Jangan main-main. Jangan main-main. Kamu nanti kalau udah tamat pengen kuliah atau langsung kerja? Langsung kerja sih. Langsung kerja. Cari kerjaan di Pekanbaru, serius. Kenapa? Aku yang bakalan bantuin kamu. Kamu ngerjain kerjaan rumah, aku yang nyari nafkah. Kimi no toriko ni natte shimai bakito. Bentar. Kacamata aku rusak. Kenapa? Masa ada bidadari depan aku? Kamu kan gak punya pacar, aku juga gak punya pacar. Kita sama-sama jumpa di Omni. Kamu mau jadi pacaran? Halo. Nah, hey, kamu SMA atau SMK? Aku SMA. SMA jurusan? IPA. Ambil kedokteran kalau kuliah. Serius? Kalau nggak kedokteran, perawat. Cocok tuh buatmu. Serius nih? Iya, cocok buatmu. Tahu kenapa? Karena kamu bisa mengobati hati aku yang sedang terluka. Eta bang. Aku boleh minta Instagram kamu nggak? Halo. Nggak. Eh, kok minta sih? Maksudnya tuh aku boleh tahu nama Instagram? Tahu. Satu lagi. Kita kan jauh nih. Kamu jangan selingkuh ya. Tadi kan kamu udah bilang kalau kamu sayang aku. Aku kan jawab juga, aku sayang kamu. Ika? Iya. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.